Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi fi darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islami. Ayyudillahu yaja'al sadrahu dayikun haraja ka'annama yas'adu fissamai kazalika yaja'alullahu rijsa ala allazina la yu'minun. Faman yuridillah, maka siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, ayyahdiyahu, Allah berikan petunjuk dia, yasrah sadrahu lil islami, maka Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi orang yang Allah kepengen beri petunjuk, ya, itu dadanya mudah aja menerima Islam, iya aja. Orang yang masuk Islam, menerima aja. Bagaimana bi ayyak zifa fi qalbihi nuran, dengan bahwa Allah hujamkan ke dalam hatinya akan cahaya. Allah berikan dalam hatinya cahaya, nur. Fayan fasihu lahu, maka dengan sebab itu merasa lapanglah ia baginya, lapang dadanya, nerima. Wayak balahu, dan dia terima Islam itu. Kama waroda fil hadisin, sebagaimana telah datang keterangan dalam sebuah hadis. Ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang syarhus sadr, tentang terangnya dada seseorang. Jawab Rasul, kata Rasul, huwa nurun yakzifuhullahu fi qalbil mu'min. Dia adalah cahaya yang Allah Ta'ala hujamkan ke hati seorang mukmin. Fayan syari'ulah huwayan fatihu, maka teranglah dadanya, terbuka dadanya. Jadi Allah kasih terang dadanya. Sama dengan kita paham tentang suatu masalah, ngerti, baca kitab, paham, dikasih sama Allah. Ada orang ngaji kan, gurunya satu, waktunya sama, gurunya sama, waktunya sama. Ada yang dapat, ada yang kagak. Yang kasih dapat siapa? Allah. Yang enggak kasih, Allah. Makanya kita kalau lagi ngaji, minta seminta-mintanya sama Allah biar dikasih paham. Karena yang kasih itu Allah. Bukan guru, bukan. Allah yang kasih. Tapi guru wajib kita berterima kasih kepadanya karena dia wasilah. Malam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih sama manusia, enggak terima kasih sama Allah.
hakikat yang kasih Allah. Makanya kalau kita ngaji, minta sama Allah, ya Allah, kasih aku paham ya Allah, kasih aku ngerti ya Allah. Karena yang kasih Allah. Kayak kisah Rabi'ah, seorang murid Imam Syafi'i yang hebat diantaranya. Imam Syafi'i ngajarin Ar-Rabi, ya, diajarin, diajarin, ngerti nggak? Enggak. Diajarin lagi sama Imam Syafi'i, ngerti nggak? Tanya. Enggak. Diajarin lagi, ngerti nggak? Tanya. Enggak. Yang keempat, ngerti nggak? Kabur orangnya. Pas ditanya yang keempat, kabur. Akhirnya Imam Syafi'i paranin ke rumahnya. Nih, Imam Syafi'i seorang guru yang sangat luar biasa. Paranin ke rumahnya, diajarin lagi sampai rumah. Ditanya lagi, ngerti enggak? Enggak. Diajarin lagi, ngerti enggak? Enggak. Ditanya lagi, ngerti enggak? Enggak. Akhirnya Imam Syafi'i paranin, Ar-Rabi', sesungguhnya yang memberikan ilmu adalah Allah. Maka kau minta kepada Allah. Aku cuma membimbing saja. Setelah itu Ar-Rabi dikisahkan, beliau selalu berdoa setelah habis sembahyang. Ya Allah, ya Allah. Setelah itu, Masya Allah, berlimpah ruah ilmu yang beliau dapati. Nah, banyak tuh makanya di dalam kitab-kitab Syafi'i, Asy-Syafi'i, tentang ya pendapat Ar-Rabi, ya, kutipan-kutipan, nukilan-nukilan Ar-Rabi. Subhanallah. Luar biasa. Jadi apa yang kasih adalah Allah. Saya dulu punya teman, Masya Allah. Saya ngaji, waktu itu saya baru ngaji di Rawa Buaya, baru masuk ngaji sama Kiai Makmum. Baru masuk. Saya punya teman, Masya Allah, luar biasa. Waktu itu lagi baca kitab Kasifatus Sajdah. Itu di antara teman-teman sekian banyak yang dikasih sama Allah paham, dia aja tuh baca kitab ngerti. Masya Allah. Saya baru masuk ke ngaji, Allahu Akbar. Itu orang paham sekali ya, ngerti aja dia, ngerti baca tuh gampang aja. Kita baru ngaji kan masih susah banget. Tapi kan gurunya sama waktunya tuh, yang mereka yang lain juga. Siapa yang kasih tuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan teman-teman sampai heran, kok bisa kayak begitu? Guru saya juga sampai heran kepada beliau itu, teman saya itu. Ternyata sebab punya sebab, beliau itu ya, punya engkong itu pernah memberikan tanah kepada Guru Usman Perak. Nah, dengar deh, Guru Usman Perak di Rawa Buaya pernah memberikan tanah buat pribadi kepada Guru Usman Perak. Perlak azan dari Malaysia. Dengan sebab itu tuh katanya, kata guru saya, keturunannya mudah-mudah dalam belajar. Masya Allah. Emang dahsyat sekali, cerdas sekali, luar biasa. Saya punya sahabat. Kalau kita membantuin orang mau belajar, ntar Allah balas tuh. Thank you.
iklan dulu ya. Ya, jadi kita nih paham enggak dikasih sama Allah. Maka kalau ada orang pinter, cerdas, kita hormatin. Kenapa? Dia dikasih, kita enggak. Jangan kita benci, karena kan kita belajar gitu ya. Dia ngerti, kita ngerti, kita gede kamu yang ngerti. Jangan. Itu dia dikasih paham sama Allah. Nah, kalau kita enggak ngerti, dia ngerti, kita mesti kasih tahu. Berarti dia istimewa di sisi Allah. Dikasih paham. Minta ajarin. Nah, sesama kita ngaji deh. Wa may yuridillah, dan siapa saja yang Allah kehendaki, ayyudillahu, Allah ya sesatkan dia, ya ja'al sadrahu dayyikan, maka Allah jadikan dadanya sempit. Jadi orang dapat petunjuk, Allah yang kasih. Orang sesat, Allah. Kesian tuh yang begitu tuh. Tapi udah takdir begitu. Nah, makanya kita ya minta sama Allah supaya dikasih petunjuk. Bitakhfifi, dibaca dengan takhfif, dengan tidak bertasdid, wa tasdid dan tasdid. Jadi bacanya boleh daikon, boleh daikon. An qabulihi, daripada menerimanya. Ya, jadi Allah sesatkan dia, ya. Allah jadikan dadanya sempit daripada menerima Islam. Enggak menerima. Harojan sesak ya, sangat sempit. Harojan sesak ya, sangat sempit. Sadidaddiki, ya, sangat sempit. Atau sadidaddiki, boleh begitu. Boleh dua. Sangat sempit, bikasir ro'i, dengan kasar ro'. Ya. Sifatun, sifat wa fathi dan fatanya. Jadi boleh ya harijan, boleh haroja. Masdarun, itu masdar usifa bihi, yang disifatkan dengannya, mubalawatan, karena mubalawah. Ka'annama ya yas'adu, seakan-akan dia mendaki. Wa fi qira'atin, fa sati qira'at yas'adu. Wa fihima, pada keduanya, idghamu ta'i, mengidghamkan ta fil asli, pada asal. Wa fi sadi, pada sadnya. Wa fi ukhra, dan pada lainnya, bi sukunnya, dengan sukunnya. Itu membahas lafaz. Fi sama'i, di langitnya. Jadi seakan-akan ya, naik dia di ke langit, mendaki ke langit, saking apa? Saking susahnya, enggak mau menerima. Orang kalau enggak mau menerima kebenaran begitu, ya, diibaratin seperti naik ke langit, enggak bisa-bisa. Idza kullifal imanu, apabila di taklifkan akan beriman, diperintahkan untuk beriman, enggak bisa. Dia enggak mau, lisyiddatihi alaihi, karena saking kerasnya, ya, saking kerasnya atasnya, saking kerasnya imannya. Kadzalika, seperti itulah, al-ja'li, menjadikan, ya ja'alullahu rijsa, Allah Ta'ala jadikan rijsa al-adzab, Allah jadikan adab, awi syaitana, atau setan, ayyusallituhu, maksudnya Allah berikan kuasa setan kepadanya, ya. Alalladzina la yu'minuna, atas orang-orang yang tidak beriman. Jadi Allah berikan kekuasaan setan kepada orang yang enggak beriman. Nah, beruntunglah kita ya, termasuk orang-orang yang beriman. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Wa hadza, dan ini, allazi anta alaihi ya Muhammad. Ini ya, allazi anta
yang engkau ada atasnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, siratu toriku, jalan Rabbika Tuhan engkau mustaqimah, yang lurus. La iwaja fihi, enggak ada bengkok padanya. Wa nasbuhu, dan nasabnya itu alal hali, atas hal al-mu'akadati, yang ditaukidkan lil jumlati, bagi jumlah. Wal amilu fiha, amil padanya, maknal isyarati, makna isyarat. Qad fassalna, sungguh telah kami jelaskan, bayyana, akan kami telah menjelaskan, al-ayati, akan ayat-ayat itu, liqaumi yadzakarun, bagi kaum yang yadzakar, mengambil pelajaran fihi padanya, idgham ta'im, idgham kanta, fil asli pada asalnya, fizali pada zalai, yata'izuna, mereka mengambil nasihat. Wa khusu bi zikri, dikhususkan mereka orang-orang mukmin dengan menyebutkan orang-orang mukmin. Kenapa? Li annahum humul muntafi'una, karena bahwasanya mereka orang mukmin adalah orang-orang yang mengambil manfaat. Itu ciri-ciri orang mukmin, itu orang yang suka mengambil manfaat. Beda orang kafir, beda orang munafik. Ada dua. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Kalau orang mukmin tuh yang ngambil manfaat. Iya. Iya. Orang mukmin selalu ngambil manfaat. Ada orang yang akhlaknya baik, dia lihat, dia ambil manfaatnya. Dicontoh. Ya, dia mencontoh supaya seperti dia. Ada orang jahat, diambil manfaat apa? Jangan seperti dia. Itu orang mukmin gitu. Ngambil manfaat. Selalu setiap kali ada pemandangan di dia, diambil manfaatnya. Nah, orang lawanannya, orang kafir, orang munafik, enggak ngambil manfaat. Makanya enggak disebutin. Yang disebut orang mukmin. Dikatakan ini adalah jalan Tuhan engkau yang lurus, yang sungguh telah kami jelaskan akan ayat-ayat itu untuk kaum yang mengambil pelajaran. Sebelum itu Allah mengatakan, siapa saja yang Allah kehendaki dapat petunjuk, Allah terangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki tersesat, Allah jadikan dadanya itu sempit, sempit, sesek, bahkan sangat sempit, seakan-akan, ya sangat sempitnya itu seakan-akan dia naik mendaki ke langit, susah, bagaimana bisa? Seperti itulah Allah jadikan siksaan, Allah jadikan setan menguasai orang-orang mukmin, orang-orang yang tidak beriman. La yu'minun. Dikatakan saking sakitnya, apa saking kerasnya, li syiddatihi, saking susahnya beriman kepada yang enggak nerima. Ya, jadi ada orang yang enggak nerima sebegitu susahnya, ya enggak nerima, enggak mau nerima kebenaran. Ada orang yang begitu modelnya, enggak mau menerima kebenaran. Kenapa begitu? Karena yang namanya hati itu ada di tangan Allah, di kekuasaan Allah. Bukan di tangan orang itu. Laisa mamlukan li sahibihi. Jadi hati itu bukan di tangan orang itu. Nih, hati bukan di kuasa kita, bukan. Masya Allah, ngeri banget. Jadi hati itu bukan ada di kuasa kita. Maka kata beliau, ketika itu wahina izin fala yang bagilah ayak mana. Maka oleh karena itu tidak seyogianya dia merasa aman. Jangan dia merasa aman. Orang yang ada di dadanya itu iman kepada Allah,
cinta kepada Allah dan Rasulnya, jangan merasa aman. Maka oleh karena itu, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk senantiasa. Jadi minta terus sama Allah, minta hidayah sama Allah senantiasa. Seperti apa? Firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Minta nih. Ada amalan bagus diamalin. Baca setiap kali sujud terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Baca 7 kali baca. Sujud yang terakhir aja. Ihdinas siratal mustaqim. Ini membuka sir min asrar. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Baca 7 kali. Amal itu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Keadaan hamba yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud. Baca. Maka oleh karena itu, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, mereka itu enggak merasa tenang kepada ilmu dan amal. Masya Allah. Padahal udah punya ilmu, tetap enggak merasa tenang. Padahal udah punya amal banyak, tapi tetap enggak merasa tenang. Bagaimana orang ilmu kagak ada, amal kagak ada, tapi PD-nya luar biasa ya. Dikatakan begitu. Walidza khafal arifuna wa lam yaskunu ila ilmin wala amalin. Oleh karena itu, orang-orang ma'rifah tidak merasa tenang kepada ilmu dan amal. Kenapa? Tatkala mereka tahu bahwasannya hati-hati itu ada di kekuasaan Allah, yang akan beliau membulak-balikan hati bagaimana yang Allah kehendaki. Masya Allah. Jadi kita minta sama Allah supaya ditetepin nama Allah hati kita. Tadi itu baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim di sujud yang terakhir. Baca tuh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, ya. Kalau jadi imam jangan. Jadi imam baca gitu nanti diserampang orang. Kelamaan. Iya. Baca juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, sabit qalbi ala dinik. Baca. Kenapa itu? Kita enggak tahu. Orang sufi aja masih takut. Padahal ilmunya banyak, amalnya banyak. Bagaimana kita? Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Lahum darus salami, bagi mereka mendapati negeri yang selamat. Ay salamati wa hiya jannatu. Artinya selamat itulah surga. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dan dia adalah ya pelindung mereka. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, maka dia akan mendapati darussalam, negeri yang selamat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Amin.